Berikut ini adalah rekomendasi tren model baju lebaran terbaru tahun ini. Jika memiliki rekomendasi lainnya, bisa sharing di kolom komentar. Silakan klik tombol subscribe dan lonceng agar kalian mendapatkan video terbaru dari kami. Yang pertama yaitu dari bahan silk. Tren baju lebaran tahun ini yang banyak dihadirkan online shop lokal adalah baju berbahan silk. Bahan ini memiliki tekstur yang terkesan mewah dan glossy atau mengkilap. Selain itu, bahan silk cenderung jatuh dan nyaman ketika dipakai. Jika kamu memakai bahan silk akan terlihat anggun. Yang kedua, busana warna lilac. Dari segi warna, akan hadir juga busana muslim untuk lebaran tahun ini, yaitu warna lilac. Lilac menjadi warna yang tren di tahun 2021 ini. Bagi para hijaber tentu sudah punya warna ini dong. Yang ketiga adalah busana kembaran. Baju kembaran dengan keluarga atau family set akan mendominasi tren tahun lebaran tahun ini juga. Dan bisa digunakan sebagai foto bersama keluarga dengan busana yang senada. Yang keempat, busana warna basic. Bagi kamu yang ingin tampil dengan busana dengan warna yang tidak mencolok, bisa gunakan kemeja polos yang tak lekang oleh zaman ini. Busana berwarna polos termasuk tren baju lebaran tahun ini dan kalian bisa menggunakannya. Busana serba pastel atau pink. Warna pastel pink sudah sejak lama menjadi favorit hijaber. Selain memberikan warna awet muda, warna pastel pink ini bisa membuat wajahmu semakin merona dan tidak pucat. Maka kalian patut mencobanya. Selanjutnya adalah yang keenam, tunik motif jadi tren baju lebaran. Buat kamu pencinta tunik, tren baju lebaran tahun ini selanjutnya adalah tunik motif. Tunik menjadi salah satu pilihan karena bisa menutup bagian belakang dan berpotongan longgar. Bisa dicoba untuk tahun ini. Kemudian yang ketujuh adalah atasan pleatskirt. Pleatskirt kembali diminati pada tahun 2021 ini, mulai dari hijab, atasan, dan juga bawahan. Di hari raya tahun ini, atasan pleatskirt juga bisa kamu gunakan, dan pastinya lebih leluasa. Terima kasih sudah like dan subscribe channel saya ini.